apa tujuan. Oh, okey, tujuan apa tujuan? Tujuan adakah berani ke apa? Tak. So, kau mana? Oh, okey. Oh, okay. Sebenarnya saya dah terangkan tadi, awal-awal tadi, sebenarnya Commerce yang adalah satu NGO yang sepatutnya non-partisan, yang memangnya non-partisan. Tapi video yang kita tengok tadi agak mungkin dia dah sedikit ke arah apa Pakatan Rakyat. Tapi semua ni adalah dihasilkan oleh pemenang sendiri. Mereka yang hantar proposal, so dia menghasilkan di, video dia sendiri. Kami hanya sponsor dia untuk hasilkan video dia. So, ya, yeah. So, kita tujuan kita adalah menyampaikan message yang berkaitan dengan hak asasi manusia ataupun demokrasi. Ada kaitanlah sesuatu tu untuk sampaikan khasnya bersuara untuk mereka yang marginalized, yang terpinggir, seperti orang-orang tertindas, orang asli yang tertindas. Contohnya lah orang-orang yang terpinggir, mereka yang tidak dapat bersuara. Contohnya surat khabar kita sangat bias kepada PN. So yang tertindas sekarang ataupun terpinggir sekarang mungkin PR, Pakatan Rakyat. So kita try untuk memberi peluang kepada mereka yang terpinggir untuk menyuarakan pendapat mereka dan sampaikan mesej untuk mereka kepada sesiapa yang kita rasa kalau boleh kita nak go to grassroots, sedalam yang boleh kita nak masuk kampung kalau boleh untuk sampaikan mesej itu. So kalau boleh ada apa-apa PKR ke PAS ke apa nak tolong kita nak bawakan mesej video ke apa, boleh contact kita lah untuk bekerjasama untuk sampaikan mesej yang ada kaitan dengan khas asasi manusia. Soalan setakat ini Suhakam hak asasi manusia, adakah dia berperanan ataupun kerajaan tak mendengar langsung cakap, tak ada fungsi langsung atau kita buang saja Suhakam? Saya bagi pendapat nanti satu Liam akan lanjut ke pendapat dia. Okey, Suhakam kalau pernah dengar, orang pernah cakap dia itu adalah harimau tanpa gigi. So dia sepatutnya adalah neutral. Dan sebenarnya masa bersih, Suhakam tu sebenarnya dia hantar orang untuk turun untuk monitor, untuk tengoklah keadaan, catat keadaan, adakah tindakan abuse, adakah polis tu melampaui kuasa, menindas peserta ataupun sebagainya. Suhakam tu sebenarnya patut memainkan peranan yang sangat neutral. Dia perlu turun padang. Dia tak boleh cakap okeylah sebab BN tak suka kami buat macam tu, kita tak nak buat. Dia tak boleh buat macam tu. Sepatutnya dia adalah satu badan yang neutral, yang patut berdiri secara di atas pagar untuk memihak kepada keadilan, sesuatu yang adil. Dia tak boleh suka-suka okeylah saya nak sokong BN, so saya kepada BN. Itu tak boleh. Mungkin pendapat saya dulu. Kenapa Suhakam dipanggil Toothless Tiger? Itu dari segi undang-undang. Semua keputusannya tidak boleh dilaksanakan secara undang-undang ataupun not enforceable ataupun tidak binding ataupun tidak mengikat. Itu masalahnya. Tak ada apa-apa undang-undang yang membenarkan pelaksanaan keputusannya ataupun tindakan yang wajar diambil oleh dia. Yeah, not binding, not enforceable. So finding saja, recommendation saja. Tidak perlu diikuti oleh sesiapa ataupun organisasi sesiapa. Pernah tak saudara-saudari dengar sebenarnya kita nak berkawan dengan mereka termasuk polis? Sebenarnya apa yang kita nak serang ataupun pada kita yang tak betul adalah keadaan kerajaan sekarang. Kalau boleh kita nak berkawan dengan polis. Kita tak nak polis tu serang kita kan. Kita nak berbaik-baik dengan mereka. Begitu dengan Suhakam. So tujuan kita kena tahu objektif kita apa. Kita nak membentuk kerajaan yang adil, baik dan sebagainya, dan top yang apa, telus, yang transparent dan memang jujur, tidak korup dan sebagainya. Itu tujuan utama kita. Kita nak tujuan tu. Jangan kita terlari. Okay, polis menindas kita, so kita kena serang balik polis. No, kita bukan nak tujuan macam tu. Kita kena faham. Begitu juga dengan Suhakam. Kalau Suhakam tak boleh buat kerja, kita ingatkan balik. Kita ingatkan mereka, please do your work. Awak menggunakan duit kita. Kita yang bayarkan tax untuk mereka terus bekerja. So, kita kena minta lah mereka bekerja dan kita terus bekerja sama dengan mereka. Kita jangan pandang mereka sebagai musuh. Mungkin soalan lain? Saya pun mau jadi kawan baik hakim. Maksud saya jangan jadikan mereka sebagai musuh lah. Ha. Kita ya. Ada soalan lain? Saya nak tanya tentang saudara Leo.
Baru-baru ni teman-teman saya di KL Central memakai baju kuning tanpa bersih nak meraihkan kehadiran Perdana Menteri yang kita cintai Najib Tan sebab dia ada program hari itu untuk bagi Jalur Gemilang. Ketika Datuk Seri Najib berjalan, teman saya telah pergi ke arah dia untuk menyerahkan sepucuk surat. Okay? Tetapi dia telah ditangkap oleh bodyguard yang ganas, yang polis yang ganas, dan diheret keluar daripada KL Central. Jadi dari segi sudut undang-undang, salah ke kita nak bagi surat dekat BM ni? Langsung tidak. Saya tak nampak ada apa-apa kelakuan jenayah. Ya, tak ada. Sebenarnya polis selalu cakap tak boleh pakai logo Persik. Ini saya mau jelaskan. Pada pandangan saya, unregistered society ini berlainan dari illegal association. Kalau komunis ini kami tahu, okeylah, memang outlaw, memang illegal. Tapi Persik ini dia bukan suatu pertubuhan yang illegal ataupun keganasan atau teroris. Persik hanya adalah, boleh kata, bukan suatu entiti yang ditubuhkan di bawah Society Act. Mungkin boleh dikata dia bukan satu pertubuhan yang ditaftakan saja. No, I don't think you can use the word illegal association freely like now what the police is doing. It's just an registered, unregistered society. I think, let's say tomorrow you start association Lumut Reading Club, Bookworm Club or something like that. So if we put here Lumut Bookworm Club, that's what the police is saying, that since Lumut Bookworm Club is not registered, you wear Lumut, yeah, you show a worm here, I will catch you. It's saying like that, you know, just because it's not registered, this logo has not been registered, I can catch you. That's what the police is trying to say. Tapi dari segi undang-undang lah, bolehkah di charge kita di mahkamah? I think they are trying to, mereka cuba tuduh di bawah Societies Act. Ini Persik, logiknya Persik bukan suatu society yang didaftarkan di bawah Society Act. Oleh itu Persik adalah society yang illegal. Oleh itu logo ini adalah illegal. So boleh dituduh sebagai menggunakan logo yang illegal. Tapi pembelaan saya semacam dihujah tadi lah, ini bukan illegal association semacam communist party. We're in two different category, we're talking about two different thing. Ini hanya society yang tidak didaftarkan. Macam let's say I start a Ipoh Computer Club, I use a computer logo dalam t-shirt saya. Ini logo Computer Club Ipoh bukan suatu society yang diregister under Societies Act. So you cannot say that I'm wearing a illegal t-shirt. It's just that a society that's not registered saja, tidak didaftarkan. I think there's a difference that you ask me to defend you in court between an illegal association and a society that is not registered under Societies Act. So I think the charge is very weak lah. Tuduhan yang sangat lemah. I don't think they can charge you successfully. I don't think so. Tidak akan percaya kalau tuduhannya dikemukakan di Mahkamah Magistrate. Okay, Darawi. Saya nak tanya kepada yang dimaksud kekerasan undi dalam masa kita mengundi rahsia, apa maksud rahsia undang-undang? Oh, undi rahsia. Yeah. Maksudnya dia ada sesiapa yang boleh memaksa Encik mendedah siapa yang Encik undi. Nobody can force you. I cannot compel you to tell me who do you work for. Ini adalah rahsia. Yeah, ini. Dalam ekosistem Depos, yeah, kita ada orang dua itu. Dalam orang dua itu ditunjuk IC dengan nama dengan detail undi sekarang ini siri, nombor siri. Jadi itu tidak menjadi rahsia lagi. Ada unsur-unsur They're trying to say that it's still rahsia because they still don't know who you work for lah. I think hujahan mereka masih adalah rahsia kerana selepas mengambil IC dan nama mereka masih tidak tahu sama ada kamu undi BN ataupun Pakatan ataupun undi rosak. That is the logic lah. But of course kebimbangan rakyat adalah selepas IC nombor diambil, mereka boleh mengesan atau trace back who do you vote for and all that. They always, people also tell me that there's a rumor that they can always mengesan siapa yang yang kami mengundi. Tapi ini tidak disahkan, tidak dikonfirm rumor ini. Okay, sebenarnya terdapat beberapa cara untuk mengatasi masalah ketakutan kita. Masa kita pergi mengundi, antaranya kita boleh pastikan mereka tidak mencatat apa-apa di sebelah nombor kita, nama kita. Maksudnya dalam kertas dia orang kan, dia orang boleh check. Okey, nama, okey.
Yao Chong Li, IC ni ni ni. Lepas alamat, dia check. Dia tidak sepatutnya menulis apa-apa. Nombor ke apa pun tak boleh dia tulis. Kalau dia tulis, kamu boleh minta orang yang monitor kat situ, minta bantah. Bantah mereka berbuat sedemikian. Kamu berhak buat demikian kerana mereka tidak boleh buat apa-apa cara untuk tulis di sebelah ataupun buat tracing terhadap kita. Saya ingat ini benar terbaru bukan hari ini. Memang syarat dalam report korang juga. Yeah. Bukannya kami ini biasa. So, memang nama semua ada. That's why yang dalam besi rally memang dia minta untuk hapuskan. Kami paling belum. Dekat Lumut. Yes. Oh, ramai. Tak ada apa-apa undang-undang yang boleh membela. Tapi seperti Yao yang kata tadi ya, di setiap polling station ada returning officer lah, pegawai yang bertugas. So kalau ada apa bantahan serta-merta hendaklah diberitahu kepada returning officer ini. Membuat bantahan pada hari pilihan raya. Yeah. Immediately make complaint to the returning officer. No, what do you mean? For the postal only in the level base, so they got their name already there. So they know, they will find out it is Russia. But they say the pangka, they know if they are pangka for Behen or the pangka for Matan Raya. So this actually we must abolish this thing. So shouldn't be the name is there. But totally the name must be there, but the pangka shouldn't know who is. That's what we are trying to get SPR to do away with the weakness of postal vote. That's one of the reason why Bersih came about. That's one of the reason. But this is what we call electoral reform which is an ongoing process. Belum berjaya lagi lah. Belum berjaya lagi. Ada satu soalan dari Mas Saldari di belakang, tapi sekejap. Yang sebenarnya Komas pun ada mengadakan sharing lah pasal hak-hak pemilih atau pengundi melalui citizenship education. Kalau korang berminat, boleh cakap dengan saya dan saya balik, saya akan minta kru-kru yang staff-staff kita untuk adakan program seperti itu di sini. Kalau korang berminat, boleh cakap dengan Otai ke, Otai boleh kumpul suara. Kita boleh adakan workshop, bengkel perfilman dan sebagainya, bengkel hak-hak pengundi dan sebagainya bersama. So bagaimana dengan ini, saudara Ika di belakang? Satu lagi dekat Dewi punya hal, if not mistaken, yang last punya Pro 12, 95% semua dalam vote for the opposition. Semua sekali. Tetapi datang kat sini, semua dekat BN. Macam mana boleh jadi? Ini dari segi SPR lah. Bagaimana cara SPR menjalankan tugas mereka? So, di persoalan kalau tu. Setelah kita dapat berjalan layangan pilihan raya SPRT, bolehkah Komas bantu kita untuk
kita turun ke jalan raya sebab saja. Okey. One more ready. Oh okey. Sebenarnya Bersih 2.0, Komas adalah salah satu NGO dalam gabungan tersebut. So kita terlibat jugalah sebagai apa salah satu NGO yang terlibat. Kalau nak buat demo, sebenarnya itu adalah hak di kalangan semua orang. Dan dalam perlembagaan, sememangnya dalam artikel ke-10, kita berhak untuk berkumpul secara aman. Memang kita diberi hak untuk berkumpul secara aman. Tapi dalam Polis Act, dalam Akta Polis, mereka bercanggah pula dengan perlembagaan kita. Mereka berhak untuk menangkap kita kalau kita berkumpul. So, sesuatu yang sangat pelik di Malaysia. Mungkin kita boleh mendapatkan pandangan daripada lawyer bagaimana pencanggahan seperti itu boleh berlaku dalam perlembagaan dan Polis Act. Ya, memang betul. Dalam perlembagaan, artikel 10 membenarkan freedom of assembly, iaitu kebebasan untuk berkumpul secara aman dan tanpa senjata and without arms. Tetapi artikel 10 juga mengatakan parlimen boleh melulus undang-undang yang menhadkan kebebasan itu untuk public order. Ketenteraman awam. So akta-akta yang menghadkan kebebasan itu adalah Police Act, secara khususnya Section 27 yang menghendaki setiap freedom setiap orang yang menganjur assembly hendaklah memohon police permit, yeah. Dan police permit ini totally controlled by the police, sama ada mereka akan memberi permit atau tidak. So pada pandangan golongan berguam, ini mungkin telah pun bercanggah dengan artikel 10 yang mengatakan it's only for control of public order. Tetapi when I research the law, hanya ada satu case yang menyentuh isu ini, itu case Lau Taki lah, seorang DAP many years ago. Tapi case Lau Taki pun tidak secara langsung mencabar constitutionality of Section 27. Ia hanya mencabar syarat-syarat yang dikenakan oleh polis, dan mahkamah telah pun memutuskan polis boleh mengenakan syarat-syarat apabila mereka memberi sesuatu permit lah. Tapi tiada case selepas itu yang secara langsung mencabar sama ada Section 27 Akta Polis adalah mematuhi perlembagaan atau tidak. So it'll be interesting sekiranya kami dalam masa hadapan ada pemohon yang memohon ke Mahkamah Persekutuan untuk memutuskan sama ada Section 27 sebenarnya boleh adalah undang-undang yang baik atau tidak. Ya, yeah. I think belum dicabar secara langsung. Sebenarnya takrifan illegal, haram tu kita kena tanya di tangan siapa? Siapa yang tentukan haram ataupun tak haram? Tuhan ke? Dalam keadaan di Malaysia yang kata perhimpunan ni haram, siapa? Kita kena tanya diri kita, siapa yang tanya? So kita sebagai rakyat yang kita kena tentukan kerajaan, dan lalas kerajaan kita itu yang tentukan siapa itu haram, siapa itu, apa itu haram, apa itu tak haram. So kita sebagai rakyat, kita berhak untuk memilih. So pergilah berdaftar saya sekarang. Okey, ada soalan? Tapi undang-undang satu. Tapi yang di-Pertuan telah luluskan untuk boleh berhimpun, perhimpunan bersih. Tapi kira tak ada macam apa? Dia sudah melanggar juga apa yang arahan diberi oleh yang di-Pertuan. Itu pun salah juga kan? Maksudnya YDP dah benarkan, tapi PM tiba-tiba cakap tak boleh, kabinet cakap tak boleh. Kenapa? Soalan awal apa? Kenapa dia boleh cakap macam tu? Kenapa dia boleh? Oh, okey. Dia boleh lawan apa yang dibagi oleh dia sebenarnya, dia kita yang Bersih sebenarnya agak berjaya. Kenapa? Bersih, dia berjaya meletakkan BN ataupun kerajaan sekarang dalam keadaan dilema. Dilema dia tak tahu, dia patut benarkan ataupun dia tak patut benarkan. So, Bersih sebenarnya sudah berjaya dari segi meletakkan kerajaan dalam keadaan dilema tersebut. Dan kerajaan, dia sebab YDP dah cakap boleh, okeylah korang pergilah, pergi dekat stadium. Tapi PM ataupun kerajaan takut sebab kalau stadium mungkin lebih ramai datang, dan apabila orang parking jauh-jauh,
dan mereka berjalan kaki ke stadium sebenarnya seakan-akan berarakan dan mereka takut juga sebenarnya. So BN pun takutlah, dia kata okeylah lalas, dia kata nanti menjejaskan bisnes-bisnes orang tempatan, orang-orang nak buat bisnes kat sebelah situ, apa mengganggu ketenteraman. So itu lalas. So dia pun cakap, dia ada idea dia lah, dia akan cakap dari segi ketenteraman, dari segi menjejaskan bisnes. Tapi sebenarnya kita boleh patah balik, tak tanya balik apa yang dimaksudkan ketenteraman. Padahal yang pergi bersih tu dia akan tahu yang mulakan tak tenteraman tu siapa. Polis ke? Ataupun siapa? Siapa yang mulakan? Rakyat sendiri yang berkumpul tu ke ataupun polis? Ya. Kita sendiri boleh tengok sendiri siapa yang mulakan tak tenteraman tu. Padahal rakyat yang berlari sebab nak elak tear gas dan water cannon tu yang digambarkan sebagai tak tenteram dalam media arus perdana kita sebab mereka lari. So diambil gambar, okey orang lari. So apa berita harian ada satu gambar yang orang lempar tu kan. Padahal tangan yang dia pegang tu adalah bendera Malaysia. Yang dalam berita harian cakap dia pegang pisau kan. So memang media kita sangat kotor lah, dia dah bias sangat kan. So kita sebagai rakyat kita kena faham bagaimana. Dan ketidaktenteraman tu satu. Business pula kita ada pencanggahannya pula. Kalau business kerajaan kita baik dan bersih, sebenarnya business kita akan sebenarnya lebih baik untuk satu jangka masa yang panjang. Dan kita janganlah tengok okay, sebab satu hari punya rally business semua terjejas. Padahal kalau kerajaan kita baik, business kita akan baik untuk satu jangka masa yang sangat panjang. Orang keputusan orang keputusan orang keputusan orang keputusan soalannya apa ya cik? Itu ketua yang sign. Orang 14 untuk sebenarnya can be challenging call lah, election petition. Ya, sekiranya dia benar-benar tak diberikan, ya orang yang calon yang kalah ini dia boleh mencabarnya melalui election petition lah, petition election di Mahkamah Tinggi. Betul. Ya. Sebenarnya defect ini boleh dicabar di election petition lah. Ya. Boleh dicabar di mahkamah tinggi melalui election petition. Tetapi most of the time election petition walaupun dari BN pun memang kalah, very hard to challenge successfully in court. Yeah, very few cases where election petition is allowed. Keputusan sudah keluar lama. Kita bawa ke depan menyebabkan benda. Sebenarnya boleh menjadi satu isu lah yang dibawa ke mahkamah election court untuk dicabar secara election petition. Mungkin Saudara Leong boleh jadi lawyer kalau nak mencabar macam tu. FOC. Okey, apa soalan lagi? Ada soalan lagi kan? Satu lagi ni. Berkenaan dengan satu orang pakima tu yang dicakap itu kumpulkan mana kedai-kedai yang tutup yang mengalami kerugian masa bersih. Jadi kan? Dia cakap dia nak kumpulkan semua berapa ratus kedai ke, ribu kedai tak tahu kan. Jadi dia nak tahu berapa banyak yang rugi itu dan dia boleh bawa ke court tak ini? Benda ni. Maknanya dia boleh menang tak untuk saman bersih? Presiden bersih. I think dia akan menghadapi banyak masalah lah. Ya. Yeah.
yang satunya causation lah. Bersih, cost is lost or not? I think kalau saya berguam bersih, saya akan argue lah. Firstly, dia mungkin dia tidak berkuasa untuk menuntut, tidak ada local standby lah. Not everybody can sue everybody, see? I don't think he has a local standby. Kerana does bersih owe him a duty? Adakah tanggungjawab bersih, do we owe him a duty of care or not? Mungkin tidak ada lah. Kalau ada pun, causation, bersih cost is lost or not? Siapa yang menyebabkan ini masalah yang besar? Siapa yang menyebabkan? Siapa ini sebab yang langsung? What is the direct cause of his loss of business? Dia tak boleh bukti. Kemungkinan besar dia tak boleh bukti lah. Kan kalaupun boleh bukti liability, apakah quantum kerugiannya? Dia pun akan menghadapi masalah. So kita mahkamah di tempat lain kita tak gaduh, kita akan menang. Tapi kalau too ridiculous pun mahkamah tak akan menangkan lah. I think it's getting too far-fetched. Yeah. So the other dari segi undang-undang, the other kosa tindakan lah. No cause of action. Yeah. Definitely no cause of action. I think boleh dipatahkan lah. Struck up kalau dia menuntut. Is there any rights to police cannot give permit for the Makatan Raya? Drama, right? Is there any rights? Because last week we had one meeting. I'm in the meeting. I heard here that Pakatan Raya from last week from I think this first of August to I think until election they don't want to issue the permit from Bukit Aman Negara. They issue the permit. Is there got any rights to do that? The police, they got right to do that? I think from the point of law, administrative law, constitutional law, this is called, I think there's a special word for this one. It's called fettering of discretion. Fettering, that means mengikat tangan sendiri. Budi bicara yang di surat diikat, fetter decision. That means fettering of discretion. That means from now on, I don't care. As long as you're from Pakatan Raya, I'm not going to give you permit. So I'm not going to menimbang. I'm not going to take into consideration factor-factor yang relevant. It's called fettering of discretion. So keputusan semacam ini boleh dicapai secara judicial review lah di High Court. You must file an action of judicial review. Tapi mesti dalam tempoh 40 hari. Yeah. Every judicial review application must be filed within 40 days of the keputusan. So if a police make decision like that, it must file and challenge in court, but within 40 days. You have a time bound 40 days only. 40 hari saja. That means by right 40 days violation will be coming. So no, you must file your case within 40 days. Yeah. Mesti memfailkan tindakan untuk mencabar keputusan oleh sesuatu authority yang mengikat tangannya sendiri. That means, let's say, any Chinese who come to me, I'm not going to give you permit. This is called fettering of decision. I don't care whether your ground is good or not, I'm not going to give you permit. Just because you are Chinese, this is called fettering of decision. Like this, we can challenge by way of judicial review. But must be 40 days from the date of communication of the decision. Mungkin yang belakang situ ada soalan ke atau apa? Ataupun nak disampaikan, berkongsi? Cuba. Ataupun sesuatu yang kelakar untuk dikongsikan sama? Dia nak buka kedai lagi tu. Oh, nak buka kedai. Okeylah, kita akan support kedai dia bersama. Okey, ada lagi soalan sebelah-sebelah sini ke? Ada? Kan, dia orang nak tanya. Kalau walaupun kita ni sekarang ni kita nak fight pakai law, kalau perubahan kita sendiri, dia orang yang buat jungle susah. Macam mana kita nak fight law tu? Susah kan? Tak guna pun. Tak guna pun. Oh, okey. Nanti ada pandangan beliau. Pandangan saya sebenarnya pada saya lah, kerajaan macam mana pun, kita sebagai rakyat kalau boleh nak pastikan kerajaan itu tidak melalui 2/3, 3/2, tak kira BN ataupun PR. Pada saya macam tu, tak kira dia kerajaan apa, kita kalau boleh pastikan mereka tidak melebihi 2/3. Kalau dia melebihi 3/2, dia boleh gubal perlembagaan ataupun apa-apa undang sesuka hati. So kita sebagai rakyat, kita kena ada pengetahuan ataupun ilmu seperti itu. Walaupun kita mungkin rasa BN sekarang memang teruk contohnya, kita sepatutnya mendinaikan ataupun mentidakkan mereka untuk dapat tutup. Begitu juga pada saya dengan PR. Kalau PR satu hari mereka memegang kuasa, kita kena pastikan mereka tidak melebihi tutup supaya mereka tidak gila kuasa ubah benda suka-suka nanti. Begitu juga pada saya macam tu.
Mungkin pandangan daripada lawyer. Undang-undang ini kami tiada pilihan lain lah. Walaupun peguam ataupun rakyat, sistem sekarang we follow the rule of law, undang-undang. No matter how bad we think the judges are, it's just the judges. You know, the judicial system we should respect. We must respect the system and the judiciary. I mean, if you see one bad judge, doesn't mean other judges are all bad. You know, they are good judges. You know, I mean, they are judges with, that we agree with, like Justice Abdul Aziz Rahim yang mengisytiharkan Nizam dalam yang sah. So we cannot say we don't respect the law, frankly. You know, I still feel that we must work through the within the system. We cannot fight the system. If you fight the system, then you are not following the rule of law. You are using kekanasan already. That is not a good alternative lah. At the moment, we still have to fight within the system, democracy. That's why the power of vote is so important. You have to vote for the government that you want. Because satu peguam yang telah bersara, peguam yang famous, Lim Kian Chai. Kian Chai, he said in one of his last interview with one magazine, law magazine, he said, sometimes I feel so bad for my client who lost unfairly in court. But sometimes I console myself because this is the judge that is chosen by him because he chose the government. Maksudnya, rakyat yang memilih kerajaan. Kerajaan yang melantikkan hakim-hakim. So kalau kami menghadapi ketidakhadiran dalam mahkamah, ini tanggungjawab kami sendiri. Kerana ini kerajaan yang kami pilih. So that's why we are talking about democracy lah. So no choice, you have to influence your friends. You think Pakatan Rakyat is the government that you want, you have to mempengaruhi kawan-kawan lah. Saudara, family members, your customers, your supplier. You have to tell people about Pakatan Rakyat. Because otherwise, the kerajaan at the end of the day is a kerajaan that you choose. And we heard of it, people deserve the government that they have. Because this is your government. Yelah, kita sebenarnya memang berhak pun untuk memilih semua tu. Tapi soalan ni berpatah balik pula kepada SPR. Adakah SPR betul-betul boleh menjalankan tugas mereka untuk memastikan kerajaan yang kita pilih tu kita nak? Contohnya mereka boleh buat gerrymandering ataupun yang suka-suka gerrymandering tu macam apa eh? Dia tentukan size satu area. Contohnya dia suka-suka lembah pantai dia rasa macam PKR akan menang. Dimasukkanlah orang UMNO yang tak dari mana, dicampurkan ke dalam tu. Itu SPR berhak berbuat demikian. Dan dalam sekurang-kurangnya setiap 8 tahun, mereka berhak berbuat demikian. Dan pada masa itu, rakyat boleh mempersoalkan apa yang SPR buat. So kita kena tahu hak kita. Kalau mereka suka-suka tukar size satu area, kita boleh persoalkan SPR contohnya. So kalau SPR tak boleh buat kerja, kita sebenarnya boleh persoalkan mereka sebagai rakyat. So banyak jugalah persoalan dari segi contoh SPR boleh buat kerja ke tak boleh. SPR tu siapa yang pilih? Lalas itu sebenarnya hak rakyat berhak untuk mempersoalkan mereka. Okay, last question sebelum kita tamatkan majlis. Komar Tuan Sal. Oh ya, sah. Okay. Kami tidak haram. Kami tidak diharamkan ataupun tidak apa. Tapi kita walaupun tak haram, kita sah. Ada kalanya kerajaan dia buatkan sesuatu terhadap kita. Contohnya kita pernah buat screening awal bulan dekat Batu Pahat. Batu Pahat dekat Johor lah. Saya pergi, tiba-tiba polis datang. Kita nak buat screening macam ni jugalah, close door dekat hotel. Tiba-tiba polis datang keluar. Dia announce, dia buat pengumuman. Minta semua orang awam di dalam keluar daripada bangunan sebab dengan kata apa, ada laporan bahawa ada bom. So itu cara mereka sebab dia tak nak kita ada tayangan seperti macam ni dan dia cakap lah ada bom apa tu. So dia nak kita keluar, dia nak kita henti. Tapi peliknya, ada juga kumpulan cikgu, guru-guru yang sedang meraihkan perpisahan dengan guru-guru besar mereka kot dekat tempat yang sama, dekat hotel. Dia tak payah keluar. Kita yang kena keluar. Dia nak kita keluar saja. Dia nak semua orang balik, lepas tu bawa polis tu balik. So macam mana, memang pelik lah. Memang banyak cara dia nak hentikan kita ada perbincangan. Pada saya, demokrasi tu memerlukan perbincangan. Dia bukan okay pergi demo, bukan pergi demo saja. Dia perlukan banyak proses, contohnya perbincangan dalam keadaan macam ni. Kita banyakkan perbincangan. Tak
tak suka ataupun kita tak setuju, kita berbincang. Itu cara demokrasi. So, tapi walaupun kita satu badan yang sah, kita pergi buat tayangan, dia tetap datang nak ganggu kita. Banyak cara lah dia nak ganggu. Contohnya, setiap tahun dekat-dekat dengan Freedom Film Fest. Contohnya tahun ni kita akan adakan festival filem di Kuala Lumpur, Selangor lah. Lepas tu Penang, Johor dengan Sarawak. Masih tak ada dekat Perak. Kalau korang nak cakap dengan saya, saya akan cuba bawakan ke sini. Sebab setiap tahun dekat-dekat dengan Film Film Fest, festival tu, kita akan keluarkan DVD. Macam yang tayangan tu lah, kita akan burn banyak-banyak DVD untuk jual ke apa. Dan biasa dekat-dekat dengan waktu macam tu, mereka berkemungkinan besar akan datang ke ofis kita untuk confiscate, apa, untuk merampas DVD kita. So, waktu macam tu, waktu kita sibuk sebab kita kena pandai menyimpan DVD kita. Banyak-banyak cara mereka nak mengharamkan kita. Mengharamkan kita, mengatakan kita ni tak baik ke ataupun mengkucak-kacikan negara dan sebagainya. Banyak cara. Padahal kita dah register, kita sah. Okey, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi bertanya soalan, berdialog bersama dengan saudara Leong dan saudara Ong. Sekian sebanyak ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat kita jadikan satu panduan dalam kita menghadapi hari-hari pemerintahan Kuku Besi Najib Altantuya. Okey, sebelum itu saya ingin ucapkan lagi banyak terima kasih kepada tim-tim bloggers kita, kawan-kawan saya, Otai Manjung, dan juga wakil-wakil PAS dan Keadilan AMK, dan juga makcik-makcik kakak-kakak daripada PAS, dan semua lah, terima kasih banyak kerana beri sokongan untuk program yang junung-junung kali yang kita buat secara media baru dalam di Manjung ini. So sekali lagi pihak majlis ingin ucapkan banyak terima kasih Mr. Leong dan Mr. Ong. Terima kasih, saya rasa tak, kita orang kita bukan sikit lah. Terima kasih kerana sudah hadir. Dan sebelum kita mengakhiri program kita hari ini, kita ada sedikit jamuan jamuan ambil gambar ambil gambar sekali. Dan selepas apa ni, mengambil gambar, kita ada sesi melepaskan dahaga dari minum-minum dan makan-makan sikit. Alright, jadi fahamkan halangan kita pertama hari ini, kita boleh minum dalam bilik ni sebab makan kita kena turun bawah. Ada tekanan daripada pihak berkuasa. Dia tak bagi kita makan ke atas, so kita makan ke bawah. Kalau kita makan di atas, dia charge kita RM10 satu kepala. So itu yang walaupun makanan kita orang-orang kita yang sediakan, tapi kalau kita nak makan kat sini, hotel akan charge kita satu kepala RM7 setiap orang. Kita tak payahlah, kita makan kat luar hatilah. Memang orang kita dah masak dengan sedapnya, so nanti kita makan bersama. Siapa yang masak? Farid yang masak. So nanti kita makan bersama. So kawan-kawan, teman-teman, kalau siapa yang tangkap gambar sekali, siapa yang ini sebagai kenangan-kenangan program yang cukup baik.